Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel gue ya. Apa kabar? Bagaimanakah puasa Anda sekalian? Mudah-mudahan lancar dan berkah ya, amin. Oke, masih di bulan Ramadan. Hari ini gue akan mereaction sebuah video yang berbasis film ya, atau ya web series juga, seperti yang lalu gitu ya, kayak Ria Ricis bikin. Tapi kali ini dari channelnya Hijab Ayla. Oke, gimana filmnya? Langsung aja deh kita masuk videonya ya. Oke, kita mulai. Kenapa gue mereaction film ini atau video ini? Karena berhubungan dengan Ramadan dan ini bagus banget. Oke, nonton Marvel. Jadi Hijab Ayla ini bikin video ini video keluarga gitu. Ceritanya ini dalam satu rumah isinya keluarga, kakak-kakak, adik-adik gitu. Masa bulan Ramadan Umi sama Abi nggak ada? Oh, kayaknya nyokap bokapnya lagi di luar kota atau di luar negeri gitu. Karena kondisi pandemi ini mereka nggak bisa pulang. Yap, betul. Sejujurnya ya, Mi, Cici jadi gak semangat deh, Mi. Jadi kayak apa ya, Mi? Kayak apa? Iya, jadi kayak gak ada spesialnya gitu loh, Mi, Ramadannya. Ya Allah, Ramadan itu selalu spesial, nak. Bagi siapa aja yang berhasil menghidupkan. Mau ada wabah, kek. Mau gak ada wabah, kek. Ya Ramadan ya tetap Ramadan lah. Masya Allah, ini bulan utama, bulan spesial kita umat Islam ya nak ya. Iya betul, bulan spesial ya. Mau ada wabah, mau ada nggak ada wabah, tetap bulan yang spesial, bulan Ramadan itu. Oke, dia kayaknya lagi mikirin strategi nih buat menghidupkan bulan Ramadan di tengah-tengah pandemi Corona. Aha. Aha, Atta Halilintar. Oh, jadi strateginya dia bikin target gitu ya di bulan Ramadan ya. Boleh juga tuh, mungkin ada yang punya target hafalan Al-Quran ya kan, atau hatam Al-Quran, bisa dijadiin target buat menghidupkan bulan Ramadan gitu. Boleh juga. Sedekah subuh. Ish, lucu tuh. Tarawih, oh imam tarawih, jadwal imam tarawih. Jadi walaupun di rumah aja tetap bisa tarawih bareng keluarga. Ini kalau mereka kayaknya tadi ada jadwal imamnya nih, siapa hari ini siapa gitu ya. Bagus tuh.
Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kita bersih-bersih. Gue kira udah selesai, belum ternyata. Ci, ke, langsung tidur ya. Gak pakai acara nonton-nonton. Biar nanti bangun sahurnya gak susah. Wes, Kak, gak usah repot-repot. Habis ini Cici mau langsung sahur kok sebelum tidur. Jadi, nanti Kakak gak usah bangun Cici sahur ya. Cerdas juga strategi, Ci. Gue ikutan juga. Tunggu. Justru orang cerdas itu gak mungkin terlalu suka dengan tidur. Lagi soalnya ada kabar manfaat. Tahu kok. Soalnya di waktu sahur itu Allah mengijabah semua doa-doa di sekitar kita. Tuh, sahur. Awas ya kalau nggak bangun sahur gue jailin. Makan sahurlah kalian. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuh, dapat satu kan, dapat satu ilmu. Dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Ini BTS-nya ya. Oke, jadi itu aja videonya. Dan dari video ini kita bisa ambil ya poin-poinnya atau nilai-nilainya. Yang pertama ya, tuh pertama nggak boleh malas-malasan walaupun puasa. Jangan tidur aja gitu ya. Terus yang kedua tadi ya itu harus sahur, karena di setiap sahurnya itu insya Allah gitu ya, doa-doa di waktu sahur itu dijabah. Oke, semoga videonya ini bermanfaat dan kalian bisa tonton. Ini juga berepisode. Hari ini gue nonton episode 1, besok mungkin episode 2 dan episode berikutnya. Kalau kalian tertarik, silakan like dan komen aja di bawah. Dan jangan lupa di subscribe aja channel gue ya, biar gue terus semangat bikin-bikin video lainnya gitu. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.